Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis kembali melaksanakan kunjungan kerja dan safari Ramadan ke Mapolsek Medan Labuan dan sekaligus berbuka puasa bersama. Tak hanya sendiri, orang nomor satu di Polres Pelabuhan Belawan ini pun didampingi oleh Wakapolres Kompol Haji Muhammad Taufik dan para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan Kabak Sumda Kompol Sri Pinem, Kabak Ren Kompol Edi Suprianto, Kapolsek Belawan Kompol B Pasaribu, Kapolsek Hamparan Perak Kompol Azwar, Kasat Intelkam AKP B Lubis, Kasat Binmas AKP Justar Purba, Kasat Narkoba AKP Edi Safari, Kasat Lantas AKP Muhammad Sitorus, Kasat Lantas AKP MH Sitorus, Bintara serta PNS Polres Pelabuhan Belawan, Ketua Bayangkari yang disambut baik oleh Kapolsek Medan Labuan Kompol Hendris Tampubolen dan para perwira Polsek. Kepada tamu undangan, kami juga memohon maaf kepada tamu undangan, mungkin ada kekurangan pelayanan kami selama kami menjamu ataupun melaksanakan kegiatan ini, mohon kami dimaklumi dan dimaafkan. Kegiatan ini dalam rangka safari Ramadan dan berbuka puasa serta kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi bersama Muspika Kecamatan Medan Labuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga masyarakat Medan Labuan. Polri berharap peran tokoh agama dan masyarakat serta pihak Muspika di Kecamatan Medan Labuan karena dapat membantu Polri untuk menciptakan situasi Kamtibmas agar kondusif dan aman sesuai apa yang kita harapkan. Tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax di sosial media serta dapat mensukseskan pilkada nantinya. Sementara itu, Ketua Bayangkari Polres Pelabuhan Belawan menyampaikan kepada ibu-ibu Bayangkari Polsek Medan Labuan agar menjaga etika dengan baik. Panjatkan, puji syukur yang akan kita dengar tausiahnya nanti menjelang berbuka puasa. Kemudian juga para anak yatim dan juga rekan-rekan insan pers yang telah meliput kegiatan tadi sebelum kita mengundang acara ini. Mengawali sambutan saya ini, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara tersebut dipimpin oleh ustadz yang memberikan tausiah sebelum berbuka puasa atau doa yang disambut waktu berbuka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah dengan para tamu undangan serta acara diakhiri dengan foto bersama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.